Ya, kali ini Vena dan juga pemirsa kita akan hadirkan informasi kuliner. Anda pecinta kuliner pedas dan gurih, kalau Anda ini sedang singgah atau berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Anda wajib mencicipi kuliner khas Pati, petis balungan sapi. Ya, masakan petis balungan sapi ini terasa khas dan juga berbeda pemirsa karena dicampur dengan tepung beras dan juga rebusan balungan atau tulang sapi. Berbagai olahan kuliner khas Pati seperti tidak ada habisnya. Olahan petis balungan sapi menjadi salah satu pilihan makanan legendaris yang patut dicoba jika Anda berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sekilas, makanan ini seperti gulai, kuahnya sedikit gelap. Namun, saat Anda menyantapnya, ada sensasi banyak butiran kenyal hangat yang lumer ketika kuah sudah masuk ke dalam mulut. Kelezatan petis balungan sapi ini terletak pada kuah petisnya yang kental dan gurih, terbuat dari rebusan tulang sapi dicampur dengan tepung beras. Rasanya yang pedas dan gurih berpadu sempurna dengan potongan daging dan balungan sapi yang empuk, kikil yang kenyal, dan potongan kaki sapi yang kaya kolagen. Satu porsi petis balungan sapi, ada beberapa potong bagian daging sapi yang menyembul di kuah. Namun, kebanyakan balungan atau tulang sapi yang masih ada dagingnya. Setelah nyoba tadi gimana? Rasanya ini ya mas, ada pedes-pedesnya, terus kenyang untuk apa makan siang ini cocok sekali mas. Harganya berapa mas? Tadi satu porsi harganya Rp45.000 ya mas. Pemilik warung petis balungan sapi Darmini mengatakan, dalam sehari ia bisa mengolah 15 kg balungan sapi dan 2 kg daging sapi. Darmini juga menuturkan, awalnya ia hanya mencoba-coba menu kuliner tersebut. Dari awal itu aku coba-coba mas, kok laku gitu. Petis itu awalnya ya itu tadi tulang direbus, lalu dikasih garam, gula merah sedikit, sama kecap, terus lalu bumbu-bumbu itu semua dimasukkan tinggal kunci. Ada beras di sangrai. Itu enggak beras, Mas. Itu tepung. Tepungnya tepung beras. Beras. Di sangrai dulu. Nanti kalau enggak di sangrai lah putih. Satu porsi petis balungan sapi dibanderol dengan harga Rp45.000 untuk porsi besar yang berisi petis balungan, kikil sapi atau cingur sapi, dan 5 tusuk sate sapi. Bagi yang ingin porsi lebih hemat, tersedia pilihan Rp37.000 tanpa kikil atau cingur sapi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan.